Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Renungan hari ini berjudul, Miskin Namun Kaya. Jemaat Kristen mula-mula tidak hanya menghadapi ancaman sosial politik, tetapi juga persoalan ekonomi. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang berstatus sosial sangat rendah, terutama jemaat Kristen di Yerusalem. Hidup dalam kekurangan dan penderitaan tergambar dengan jelas pada kondisi jemaat waktu itu. Para rasul menasihati mereka untuk hidup saling memperhatikan dan berbagi sebagai saudara seiman. Rupanya, nasihat ini mendapat respon baik dari jemaat. Mereka saling tolong-menolong dan berbagi beban. Para rasul juga berharap agar jemaat Kristen di luar Yerusalem turut memperhatikan saudara mereka di Yerusalem. Jemaat dari Makedonia antusias menerima himbauan ini. Paulus pun memuji jemaat Makedonia ini bahwa sekalipun mereka hidup dalam kekurangan dan penderitaan, namun mereka tetap belajar memberikan yang terbaik dengan kerelaan sesuai kemampuan mereka, bahkan ada yang memberi melampaui kemampuannya. Meski miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mampu memberi karena hati yang digerakkan kasih Kristus untuk berbelas kasihan kepada mereka yang berkekurangan. Kemurahan hati jemaat Kristen di Makedonia merupakan hasil dari kecintaan mereka pada Tuhan. Kecintaan tersebut menghasilkan kecintaan terhadap sesama. Dari jemaat Makedonia kita bisa berefleksi. Apa reaksi kita ketika menyaksikan orang-orang, terutama saudara seiman yang hidup dalam kekurangan? Apakah kita kaya dalam kemurahan hati? Apakah dengan sukacita kita akan menyatakan pemberian
bahkan berkorban untuk memberkati mereka yang hidup berkekurangan. Dalam segala kekurangan pun, kita sanggup untuk memberi karena kecintaan kita kepada Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.